Jadi kita sekarang lagi ada di bandara. Nah, bandara Banjarmasin. Terus kita mau ke Jakarta hari ini dan besok pagi kita mau ke Jepang. Jakarta. Mana udah jadi videografer sekarang? Enggak lah. Baru sih videografer apa? Kan buat iseng-iseng doang. Mendingan ntar kalau lagi hancur. Iya. Ade. Hai. Hai. Halo. Sama susu sini. Hai. Siapa itu? Kuaming rambutnya udah gak abu-abu ya Kuaming? Mak, ini abu tua sebenarnya. Oh serius lu? Itu abu tua? Tunggu luntur. Oh lu baru cat? Aduh, bunyi ada. Abelnya kemana? Mana sob? Kapan kelas? Kapan? Baru berangkat udah tidur. Justru dia gampang banget tidur di mobil. Kemarin yang ke Bandung, kerjanya tidur terus. Dilemin gimana kok? Hai guys, dengan Koko Aming. Jadi ini lagi di Empo mau tukar duit buat nanti di Jepang karena belum ngevlog kayak gini ya. Belum banyak duitnya. Iya. Gue juga mau ngetok ngevlog ah. Ngevlog. Setelah something like 4 tahun gak kesini. Gak semua train ada eskalatornya loh. Sampai. Jadi udah sampai di Momo Paradise. Jadi karena anak-anak fam pada belum datang dan jadi mending kita ke sebelah dulu di Sumobo. Ini kita di Sumobo. Ini namanya Family Ghost. Bapak gendong anak. Tahan berapa lama, Pak? Sekarang kuat. Ini udah mau ditaruh. Enggak. Ini udah ditaruh. Sebentar dong. Iya, pintu. Terus dia ngomongnya apa nih, gue bilang? Ngomongnya bahasa Indonesia. Campur kan? Sama neneknya ngomong oh, Inggris. Mungkin enggak? Mungkin jarang ya. Tapi ngerti? Ngerti. Tapi dia ngerti balasnya Indonesia. Tapi gua kalau bisa ini. Iya, apa-apa lu yang di situ aja. Dia di situ aja. Tambah lucu sih, tambah lucu sih. Ini lucu sih. Halo. 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 Oh iya, gue sampe gue selamatin loh. Ini happy wedding ya. Kamu, kamu merah banget sih, Ki. Lu lihat merah banget. Balik dari Labuan Bajo semalam. Gila, merah banget sumpah, muka. Labuan Bajo, gosong banget gue. Gimana? Jadi ini teman-temanku udah pada datang semua, anak-anak fam dan anak-anak best. Lenny, Caca dan lain-lain, sama mamanya Caca juga ada di sini. Terus ini bos kita. Kalau. Halo Pak. Halo. Tempat yang pas. Cuma lihat depan kita kamera. Wow. Mukbang, mukbang apaan sih? Mana kalau pertamanya? Enggak, langsung dong. Langsung ini. Iya langsung lah. Oh lagi ya kalau
kecapean itu apa? Kualitas spermanya tuh nggak bagus. Oh gitu. Halo. Jadi pas ini sama habis dicemplungin gitu ya. Telurnya kok lama cemplung. Ini kita mau masukin semua dulu ya? Kalau daging mah ya. Tapi daging atas bawah sama nggak sih? Kayaknya beda deh yang ini. Ini campur dulu aja. Ini kok JJ? Halo. Ini dulu. Dulu ikut kalau kemana-mana ikut sama JJ kemana-mana. Naik mobilnya kok JJ. Apa? Apa lah? Tambah kursi. Kok? Dari mana sih kok? Rumah di rumah. Wah. Apa? Kolesterol guys. Ini diapain? Dibungkus. Cepet lah. Kalau kayak gini cepet kita kecemplung. Udah sekarang. Halo. Halo. Lu juga blogger. Ya kalau mau jalan-jalan kan maksudnya buat kenang-kenangan gitu loh MC sebenarnya. Tujuannya tuh cuma gitu doang. Oke, sebentar lagi kita bakal tampil inbox jam 7. Jangan lupa kita bakal live dari ITC Cipulir. Cipulir. Hai, saksikan video klip kita yang terbaru. Udah, kan memalukan. MCTI. Oke. Lagi teman no kita di acara. Video call sama Ratna. Iya. Ratna Jovi Adiguna. Senang dong langsung. Kita dua kali nyumpul enggak ada sing ya. Benar-benar. Yang pertama kapan sih? Yang waktu di CP. Oh yang gua meditan juga ya? Meditannya. Yang gua sebentar dah dua kali. Di Hong Kong HP ya, kafe ya? Nah. Ini apa ya? Hong Kong enggak apa, Bu. Iya. Oh, Penang Bistro. Oh, gua enggak datang ya? Itu datang. Kacang merah. Kita datang. Oh, yang itu ya. Di Penang Bistro. Oh, itu ada sih. Sok imut ada juga. Ngebelut. Ngebelut, jangan divideoin. Gua udah tahu. Coba kelasnya. Gua akan pinggirin kelasnya. Ketahuan dong editan kalau foto. Wah, wah, wah. Pantesan lu kalau foto di leher ke atas deh. Habis makan dari Timo Paradise tadi. Itu mau merit sama yang tadi. Oh. Tahun depan Agustus katanya. Gue lupa yang itu siapa yang dari, tadi nempel loh di situ dia. Jadi udah nganterin Abel sama Angel pulang, terus Aming main bulu tangkis. And then kita balik ke tempat tinggal buat nginep pada malam hari ini. Jadi ini gue lagi nukerin duit again di Primatama, yep, something like that. Dan ini lagi ngambil duit di Indomaret. Kita mau tidur dulu karena besok subuh udah harus berangkat ke bandara dan harus jam 6.45 udah berangkat ke Jepang. Oke, okay, so goodbye.